بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الإمام أبو حمد محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى ولا منفع في أُلُومِ في دارين أمين وقال بعض السلف ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على رأسي والعين. wa qala ba'du salafi dan berkata oleh sebahagian salafus saleh ma apa yang telah datang kepada kami maksudnya setiap apa yang datang kepada kami an rasulillah dari rasulillah sallallahu alaihi wasallam sumbernya qabilnahu maka kami terima akan dia jadi kalau datangnya dari nabi atas sebagian salah kami terima ala ra'si di atas kepala dan mata maksudnya benar-benar kami terima artinya kalau apa yang nabi ajarkan patuin contoh aja contoh ada pernah datang so Sahabat Nabi kepada Nabi saw. Ya Rasulullah, istriku enggak menolak jamahan tangan laki-laki yang lain. Kata Rasul Farika, ceraiin. MasyaAllah Allah. Nabi suruh ceraiin tu baru pegang tangan doang. Bagaimana kalau dia semua muanya dia selingkuh? Tapi kita kadang orang yang seperti itu kita menyalahkan Nabi apa dia maafin tampangnya cakep maafin perempuan yang udah selingkuh sama suaminya nggak apa-apa dah ya abang maafin kalau yang kedua, abang gak maafin. Tampangnya cakep jelek tuh. Cakep maafin orang, tapi sesungguhnya jelek. Kenapa? Beradu sama Nabi. Masya Allah. Jadi kalau ada bini yang kayak begitu, perempuan kayak begitu, kata Nabi, farrika cerain. Masya Allah. Artinya nggak main-main. Artinya pula apa? Kita terima apa yang dari Nabi. Masya Allah. Qabilnahu ala roksi wal aini. Kalau suami tegas kayak begini, kira insya Allah istri patuh nggak? Patuh. Nah kalau suami kelemar 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 ini. <laughs> <laughs> Ntar kirim maafin katanya gitu. <laughs> Astagfirullahaladzim. Tapi jangan juga suami ya cemburu buta orang istrinya lagi beli sayuran sama tukang sayur, uh -huh, cemburunya bisa ya nggak uh, boleh juga kayak begini. <laughs> itu, itu uh, seperti itu tuh, ya, yeah. masya Allah. Kami terima kalau itu datangnya dari Nabi itu contoh saja. wa ma ja'ana anis sahabati radhiyallahu anhum fa nakhudhu minhu wa dan apa yang datang maksudnya setiap apa yang datang kepada kami sumbernya dari sahabat radhiyallahu anhum maka kami ambil darinya dan kami tinggalkan jadi ada yang kami ambil ada yang kami tinggalkan wa ma ja'ana anit tabi'ina dan apa yang datang kepada kami sumbernya dari tabi'in Fahum rijalun, wanahnu rijalun, maka mereka adalah laki-laki dan kami adalah laki-laki, sama-sama. -laki. Ya. Ya. Karena yang ini yang ngomong adalah ya, salah pusat ya, boleh jadi mereka sama sama mereka. Ya kalau kita jangan. <laughs> wa inna wa inna ma fadala sahabatu li mushahadatihim qara ina ahwali rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna dan hanya sanya fadala sahabatu mengungguli oleh sahabat kenapa li karena menyaksikan mereka qara akan qarina qarina tanda-tanda ahwali keadaan-keadaan Rasulullah keadaan, Al Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. diunggulin sahabat, karena sahabat ngelihat langsung Nabi. Ya, kalau kita nggak lihat langsung, jadi kita percaya mas sahabat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau salat ya 20 rakaat salat tarawih. Eh orang sekarang salatnya berapa? 8 rakaat. Ada orang seorang bilang, mana mau ikut? Mau ikut Saidina Umar apa ikut Nabi katanya. Bodoh itu pertanyaan salah. Yang 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 bagus pertanyaan, e, ente sama Saidina Umar mana pinteran? Begitu. Bukan mana mau ikut Saidina Umar apa Nabi? E, ente. Sama Saidina Umar mana pinteran? Gitu. puluh rakaat ya. Yeah. Jangan dikurang-kurangin Kalau bisa tambahin sembahyang lagi itu malam yeah. Jangan cukup segitu aja Iya yeah. yeah, Ada orang tuh Sembahyang dia sembahyang uh, Dua 20 rakaat sama jamaah Sembahyangnya bacanya uh, Al-Hakumut Ya, yeah. Pas pulang ke rumah nambahin lagi apaan sembahyangnya? Sembahyangnya hatam Quran. Jadi kalau di musola sembahyangnya ya mau sama jamaah, kalau di rumah di rumah sembahyangnya hatam Quran. Itu ada orang kayak begitu modelnya. Ya kalau di musola dia orang enggak kuat. Jadi di rumah aja sembahyang lagi segitu. Masya Allah. Jadi bukan dikurang-kurangin Ditambahin biar banyak sembayangnya Masya Allah Kalau ada anak muda Kayak begitu, Masya Allah, luar biasa Pemuda pilihan Ya Wa'tilakikulubihim umuran Udrikat bilkara ini dan berhubungan hati-hati mereka kepada perkara-perkara yang diketahui dengan korina-korina tanda-tandanya berhubungan hati sahabat itu fasad dadahum zalika ila sawabi min haisu la yadkhulu riwayati wal ibarati maka ia menuntun mereka maka demikian itu menuntun mereka para sahabat Ya, demikian itu keadaan itu ngelihat Nabi langsung. Itu ngelihat Nabi langsung keadaan ngelihat Nabi menuntun mereka kepada ila sawabi kebenaran. Min ya dari sekira la ya tidak masuk fil riwayat wal ibarat masuk pada riwayat dan ibarat nggak diungkapin tuh. Jadi, bisa banyakkan yang enggak ditulis Daripada yang ditulis, nabi ketemu sama nabi, sahabat, ketemu sama nabi. Ya, banyakkan yang enggak ditulis sama yang ditulis, kayak kamu ketemu sama guru. Terus tiap hari ketemu, banyakkan yang enggak ditulis sama yang ditulis, yang kamu tulis tentang guru. Itu Nabi kayak begitu. Masya Allah. Sahabat. Maka oleh karenanya ya, kuat kalau apa yang di, eh, pendapatnya oleh sahabat. Izfatu alaihim ya min nurin nubuwati ma yahrusuhum fil aksari anil khatai karena fado terlimpahkan ya terlimpah turun alaihim kepada mereka para sahabat min nurin nubuwati daripada nur kenabian ma yahrusuhum sesuatu yang menjaga mereka sesuatu yang dapat menjaga mereka fil aksari kebanyakan anil khotoi daripada kesalahan masyaallah jadi mereka para sahabat itu diberikan nur kenabian yang di mana dia itu bisa menjaga mereka daripada berbuat salah. Karena seringnya ketemu sama nabi. Ya, jadi kuat itu nabi, sahabat. Wa idza itimadu al-masmu'i min ghairi taqlidan ghairu fa al-ittimadu al kutubi wa sa'a wa 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 tasani bi abadu wa idza dan apabila kana adalah al-ittimadu ya pegangannya itu al-masmu'i atas pendengaran minal ghairi daripada orang lain taklid dan ghairu madzin karena mengikut kepada yang tidak diridhoi fa al-ittimadu al kutubi maka berpegang teguh atas kitab-kitab wa tasanifu dan ya karangan-karangan abatu -karangan, itu lebih jauh lebih jauh dibanding dengan nabi nah sahabat sahabat ngelihat langsung nabi marilah kutub wa bahkan kitab-kitab dan karangan-karangan muhdasatun baru lam yakun sayun min hafiz zamani sahabati belum ada ya, tidak ada sesuatu pun darinya di zaman sahabat wa sadri tabiina dan awal para tabiin enggak ada wa inna ma hadasat ba'da sa'at ba'da sanati mi'atin wa isrina min al ijrati hanya saja dia terjadi setelah setahun ya setelah tahun 220 daripada hijrah ya, yeah, 120 baru itu ada kitab-kitab 120 berarti masa tabi'in tuh selesai masa sahabat ya yeah, selesai masa sahabat masuk masa tabi'in yeah. Anas bin Malik itu termasuk sahabat akhir di, di eh, sahabat akhir ya, yeah, di eh, di kotaknya di tempat tinggal beliau masuk masa tabi'in di situ. Baru ada kitab di situ. Wa ba'da wafati jami'il sahobatiin dan setelah wafat seluruh sahabat mulai ada kitab Wajhil latibina ya. Dan banyaknya tabi'in yang besar. Besar, tabi in. Tabi in besar, besar, yang besar para tabi'in banyak tabi'in besar-besar yang besar-besar radhiyallahu baru ada. Ya. Ya, seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Pak. Ya. Wah, Imam Abu Hasan Al Asyari baru ada Imam Hasan Basri. Wabak dan wafatnya Sa'id bin Musayyab dan setelah wafatnya Sa'id bin Musayyab eh, tabiin. Wal Hasan dan Hasan Basri wakiyari tabiin dan tabiin tabiin yang terpilih eh. setelah beliau beliau ni. baru ada bahkan adalah orang-orang terdahulu mereka benci untuk nulis hadis dan karangan-karangan kita benci dulu di masa dulu jadi apalaja quran tuh di saja tapi lama kelamaan kalau kagak ditulis hilang nah, maka ditulislah dibukukanlah Dulu Al-Quran nggak pakai yang ditulis di apa aja nanti kita lihat di sini li nasu anil supaya bahwa tidak sibuk oleh manusia dengannya menjauhkan daripada menghafal wa qurani dan daripada alquran ya mereka supaya enggak sibuk ninggalin alquran wa tadaburi wa dan supaya mereka enggak sibuk meninggalin tadabur dan tafakur Masya Allah. Jadi diutamakan sudah. Tadabur uh, hafal Quran, tadabur, tafakur. Nulis-nulis itu -nulis enggak ada, jangankan kitab kuning, hadis aja enggak ditulis. Jangan kita hadis, Al-Qur'an aja belum ditulis. Nah, di masa di masa Abu Bakar Siddiq baru ada penulisan Al-Qur'an itu pun dipaksa dulu oleh Umar bin Khattab. wa qalu wa mereka berkata ihfazu kama kunna nahfazu hafal oleh Musa bagaimana kami hafal ولذلك oleh karena itu kariha Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar Siddiq membenci wa jama'atun dan satu jama'ah minas sahabat dari para sahabat radhiyallahu anhum tasniful Qurani fi mushafin menyusun Al-Qur'an di dalam satu mushaf dulunya Sayyidina Umar enggak mau tuh menulis Al-Quran di Musab nggak mau dipaksa oleh Sena Umar baru mau itu Sena Umar mulak balik itu Sayyidina Umar mulak balik menyarankan kepada Umar bin Abu Bakar Siddiq supaya tulis takutnya entar apa habis karena Hufazul Quran pada meninggal ketika perang-perang terjadi jadi ketika perang itu pada mati hafal, penghafal Quran maka inisiatif daripada Umar bin Khattab supaya dibukukan Al-Qur'an. Pertama nolak dulu Umar bin Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lainnya. Apa kata mereka? Wa Kalu "Kaifa naf'alu syai'an lam yaf alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana aku dapat berbuat sesuatu yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya?" katanya. Masyaallah. Mereka takut bersandar manusia atas mushab. Enggak mau ngapal. Jadi orang Arab memang kalau ngapal hebat, saudara. Sampai-sampai diceritakan dalam salah satu literatur ya, klasik, itu kalau ada orang yang ya nulis dikatain jadi nulis nulis di katanya. Saking apa? Saking kuatnya apalan orang Arab. Iya, beda sama kita. Kalau kita ngapal mau lupa mulu. Begitu ya. Kita kalau ngapal mau lupa mulu kan? <laughs> entar entar lupa. Ngapal pagi sore lupa. Allahu Akbar. Ngapal pagi sore lupa, lupa. Udah kaget kena ngapal udah sana. <laughs> Masyaallah, orang Arab kuat-kuat sampai sekarang pun kuat-kuat orang Arab, kalau ngapa? Makanya metode Timur Tengah itu adalah hafal. Makanya pesantren-pesantren klasik itu banyak ngapa? Kalau di Barat metodenya adalah metodologi. itu salah satu guru saya Dr. Masuri eh, eh, Masuri Abdillah mengatakan begitu kalau di timur tengah itu metodenya menghafal kalau di barat metodenya metodologi cara Makanya dulu kita kalau ngaji semuanya diapal ya. Ya diapal semuanya ngapal. Dari mulai awamil diapal, jurumiyah diapal. Ya. Imriti semuanya diapal. Ya semuanya ngapal. Tapi kalau di barat bukan. Di barat itu adalah dia metode. Paham, ngerti. Makanya di al isroq ini dipadukan. <laughs> Jadi di sini metodenya adalah paham dulu. Iya. Dulu masih saya kecil itu di paham saya kalau yang namanya nahu itu mesti ngapal kalau nggak ngapal nggak bisa. Iya. Itu paham saya begitu dulu. Iya. Setelah saya berenung dan saya bikin metode-metode ternyata tidak nahu itu enggak mesti enggak mesti dihafal memang tapi memang lebih bagus dihafal bisa dia enggak dihafal nah, kalau sorop itu mesti dihafal nah, alhamdulillah tercipta nanti metode asilati masya allah makanya paham aja. paham tadi ngerti nah, udah paham baru kita cara ngapal kelas 2 baru mulai ngapal, -ngapal ya. karena udah paham kita rubah metodenya. Jadi al israq itu merubah metode. Jadi bukan ngapal dulu, tapi paham dulu. Kecuali sorop dia mesti Ternyata berhasil. Ya, banyak yang udah pada bisa. Berhasil itu metode. Tadi yang baca kitab tuh ya al masya Allah ya masya Allah. Itu ya, cuma asilati doang kitabnya tapi alhamdulillah ada yang lain juga semua Masya Allah santri-santri kita udah banyak semua artinya berhasil dengan cara paham dulu ntar ngerti iya jadi e, di sini menggabungi antara metode cara barat dengan cara timur tengah <laughs> Kalau ngapal, ngapal, belum ngerti, apal aja dah. Belum ngerti, apal aja. Ayo keburu berhenti. <laughs> Makanya saya rubah di sini. Ngerti dulu, baru menghafal. Berapa banyak orang berhenti karena enggak berhenti ngaji, berapa banyak orang berhenti ngaji karena enggak paham berapa banyak orang betah ngaji karena paham dan mereka berkata qur'ana wal ikra'in mereka berkata kami tinggalkan Al-Quran sebagian mereka menerima Al-Quran dari sebagian lainnya dengan secara talqin dan ikra' Ia, di imla dibacakan liyakuna huwa syagla'um supaya ada itu menjadi kesibukan mereka wa amma'um dan kepentingan mereka ya apa dengerin Al-Qur'an talaki talaki ya talaqahu itu menerima dengerin kayak begini namanya talaki nih hatta <intas> asyara Umar radhiyallahu anhu sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau mengisyaratkan wa baqiyatu dan setinggal para sahabat lainnya bikatbil Qur'ani dengan menulis Al-Qur'an Ya. Jadi timbul di sini ijtihad Umar bin Khattab. How? how kenapa Said Umar timbul inisiatif untuk menulis Al-Qur'an khaufan min takhazul-nas wa karena takut daripada ya saling merendahkan manusia dan ya bermalas-malasannya mereka. Ya, takut tuh saling merendahkan. Karena memang ketika itu orang hafal Al Quran. tak nah, Kalau ituannya aja di, 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 dikejar nanti takut saling merendahkan. Memang benar tuh. Yang nulis tuh direndahin. Nah, maka Sayyidina Umar suruh nulis. Tulis Al-Quran. Masya Allah. Saking hebatnya hafalan orang Arab. Iya itu hafal muhazab muhazab tau enggak kitab muhazab ya saya pernah ngaji sama guru saya itu kitabnya dua jilid pak muhazab tuh kitabnya dua jilid Ini abu ishab itu kitabnya dua jilid apa bilang ya cuma hafal muhazab ya cuma cuma hafal muhazab Paling ngapalnya cuma hafal muhazzab ya Allah cuma ya kita matan takrib aja enggak apa <guluh> Subhanallah Seampai hebatnya tuh orang Arab itu hafalnya kuat Ya muhazzaran min ayyi qanizaa'un fala yujadu aslun yurja'u ilai fi kalimatin akhiratin minal mutasyabiati Karena berhati-hati daripada jatuh ya perselisihan maka tidak didapati asal yang dapat dikembalikan kepadanya dalam satu kalimat atau bacaan daripada segala yang mutasyabihat ya yang menyerupa yang samar jadinya fan saraha sadru abi makrin radhiyallahu anhu lidzalika maka dengan sebab itu teranglah dada Abu Bakar radhiyallahu anhu bagi sebab demikian itu ya ada sebab lain Yang banyak ditulis oleh para sejarawan, bahwasanya kalau enggak disegera tulis Al-Quran, nanti Al-Quran keburu hilang. Kenapa? Karena para penghafal Al-Quran, Hufazul Quran, banyak pada meninggal dunia. Banyak pada meninggal dunia, nih. Uh, kalau ini uh, pemikiran Imam Ghazali, nih. Ya, alasan seperti ini. Yang kita kalau kita baca dalam kitab ulumul Quran, ya, kenapa uh, Umar bin Khattab dan sahabat lainnya menyarankan untuk menulis Al Quran, karena banyaknya para hafazul Quran yang pada meninggal dunia khawatir Al Quran hilang. Nah ada tulis Al-Quran Fajama'al Qur'ana fi mushafin wahidatin wahidin maka oleh karena itu Umar As Abu Bakar Siddiq beliau mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf itu jadi masa kodifikasi Al-Quran itu ada di zaman ya Abu Bakar Siddiq maka mengumpulkan oleh Abu Bakar Siddiq nah. kok kita dengar itu sekarang ada namanya mushaf Usmani kenapa enggak mushaf Abu Bakar Siddiq Bakri ba ini, ba ini Abu Bakri kenapa karena ya di masa Abu Bakar Siddiq baru pengumpulan doang ya di masa Utsman bin Affan ah, eh, ini baru ijtihad yang luar biasa ya ijtihad Utsman bin Affan ini luar biasa patut diberikan apresiasi yang sangat tinggi kenapa karena di waktu Umar Abu Bakar Siddiq itu masih banyak yang namanya mushab. Andai kata mushab itu terus berlangsung sampai sekarang di masa Abu Bakar Siddiq banyak mushab. Sahabat ini punya mushab, sahabat ini punya mushab. Kira-kira apa yang terjadi sekarang? Berantem enggak? Oh, bukan lagi. Berantem. Nah, ketika di masa Utsman bin Affan beliau punya ijtihad yang hebat apa yang beliau lakukan beliau melakukan ulang kodifikasi ya kemudian beliau mensortil yang ya yang mushab yang lain-lainnya tuh ya dibakar-bakarin oleh beliau masya allah hebat nggak tuh hebat Pak. ini keputusan yang sangat dahsyat berani bakarin Al-Quran yang lain coba kalau kita berani nggak kira-kira nggak berani ini keputusan yang hebat sehingga ini dijadikan celah oleh orang orientalis. Orientalis itu adalah orang yang mempelajari Islam untuk menghancurkan Islam. Nah, banyak tulisan-tulisan orang orientalis menghancurkan Islam, diantaranya lewat sini, lewat Usman bin Affan. Masa Al-Qur'an dibakar, uh, diberikan framing-framing yang negatif. Masa Al-Qur'an dibakar, uh, jelek kan? Pikirin dulu, coba kalau nggak dimakan yang lain. Banyak musak-musak Al-Quran sekarang, apa yang terjadi? Berantem nggak? Berantem. Sekarang aja masih ada yang cemoohan kan? Oh, bagusan guru gua. <laughs> Jadi waktu itu juga terjadi itu sebelum di, ya Utsman bin Affan membukukan itu masih lami masih yang masa Abu Bakar Siddiq itu main hebat-hebatan antara guru yang satu dengan guru yang lain. Ya, karena Sayyidina Utsman melihat keadaan ini maka beliau membukukan secara ulang, mengkodifikasi secara ulang jadi satu. Nah, Alhamdulillah sekarang kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Maksudnya kita baca itu Mushaf Utsmani semua. Wallahu a'lam Wa kana Ahmadu ibn Ahmad.